Hari ini pelajaran kegiatan pendidikan jasmani materinya adalah permainan, dan permainan itu ada dua, permainan bola besar, karena permainan bola besar dan bola kecil. Dan hari ini, khusus hari ini adalah permainan bola kecil. Permainan bola kecil, kita menggunakan bola pingpong atau tenis meja, dan kita pakai bat yang dibikin sendiri ini. Ini juga dibikin sendiri, tidak yang mahal-mahal. Mudahlah kita bikin untuk anak-anak usia SD. Anak SD. Jadi latihan dasar ini adalah latihan dasar permainan bola kecil. Pertama, lanjut setelah kita melakukan tadi pemanasan, penguluran dan sebagainya, anak-anak kita kenalkan dengan bat. Bat ini alat pemukul, ini alat pemukul. Ini tidak standar memang, tapi baik buat anak-anak. Kalau yang standar nanti untuk yang jauh dari tempat apa, tempat-tempat yang kotak misalnya, bikin aja. Ini dari kayu, ya. Yang kedua, pakai bola tenis ataupun kalau nggak punya pakai kertas yang di kepel-kepel juga nggak apa-apa. Baik, yang pertama adalah pengenalan bagaimana memegang bat-nya. Biasanya kalau main tenis itu ada backhand dan forehand. Forehand dan backhand. Kita pegang yang pertama adalah pegangan, pegang ini. Caranya adalah pegang ini, mudah. Terus kita elusin aja. Nah, seperti ini. Baru kita pegang. Tangannya juga persis. Bukan seperti ini, tapi biar aja. Sikuk, ya. Ini pegangan, kalau seperti ini berarti namanya gerakan pegangan backhand. Pegangan ini backhand. Ini forehand, pukulannya ini forehand. Itu dari pegangan. Udah, 1, 2, 3. Boleh gini, atau gini. 1, 2, 3. Pegangan. Yang kedua, mengenalkan bola ke pegangan. Bola ini kita harus mengenalkan bagaimana menguasai bola. Yang pertama dengan pegangan lurus. Lurus nih, di atas perut. Relax, pegangannya relax, bolanya taruh. Biar kita instruksikan anak-anak naruh bola, terus dibiar dilepas bolanya, menahan bola selama mungkin. Walaupun bolanya itu menggelinding, nanti posisi mata tetap melihat bola. Bagaimana bola itu kita kuasai. Posisinya backhand, kita lihat dengan posisi berdiri, ya. Sama kita kuasai bola, bola kemana, posisi berdiri, kita relax. Selanjutnya, setelah kita sudah bisa menguasai, anak menguasai posisi berdiri, kita melakukan dengan jalan. Pelan aja jalan, biasa, taruh, anak disuruh jalan. Pegangan backhand dulu, forehand, sorry. Jalan, dah, kuasai bolanya. Boleh, semampunya nanti balik lagi ke bolanya. Yang ketiga, posisinya backhand, pegang sama kayak tadi. Kalau tadi berdiri, sekarang dengan jalan. Ini menguasai bola, bagaimana kita menguasai bola, mengenalkan anak menguasai bola. Bolanya biar tidak kemana-mana, artinya bola itu dikuasai. Selanjutnya setelah dia sudah bisa
bolak balik kita mengenalkan dengan pantulan forehand. Sama, mulai dari yang gerak ini pantulan di tempat. Biar aja bola mantul. Pukulan ini hanya menguasai bola juga dengan pantulan. Boleh dihitung sampai berapa. Posisi mata mana melihat bola. Ya. Setelah menguasai pukulan ini pukulkan forehand. Dilanjutkan dengan backhand. Sama. Di tempat, ini masih di tempat, ya. Ini setelah kita di tempat dilakukan lagi dengan jalan kita biar menguasai bola sama lanjutnya dengan backhand sama dengan jalan. Setelah kita kuasai pantulan forehand, pantulan backhand, kita bisa variasi bolak-balik. Boleh. Selanjutnya, setelah ini sudah kuasai, kita bisa lanjut ke ball, ke tembok. Ya, ke tembok itu sama, pantulannya sama. Kalau ini backhand ataupun dengan forehand sama. Itu nanti kalau sudah kita baru kegiatan ke meja, ke alat yang ada mejanya dan sebagainya. Itu juga latihan pantulan pelan, forehand, backhand, dan sebagainya. Tapi untuk anak-anak SD sudah cukup dengan kita mengenal bola, mengenal bat, mengenal pukulan, dan sebagainya. Itu untuk hari ini bagaimana mengajarkan anak-anak latihan atau permainan bola kecil bisa tenis meja ataupun nanti tenis lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.